permainan kali ini. Saksikan sukan curling yang paling mendebarkan. Inilah pusingan air sukan curling. Dan kali ini pesertanya pun akan merebut pingat yang ditunggu-tunggu. Dan kini di peringkat akhir, awak semua boleh. Dan mereka akan mulakan permainan. Bagus tu, bagus tu. Mama, ada apa? Mama tak keluar ke hari ini, Mama? Mama tak ada hal apa nak keluar hari ini. Barang-barang rumah pun Mama dah siap beli semuanya. Kenapa kamu tiba-tiba tanya? Tak ada apa-apa. Tapi kan, cuaca kan elok hari ini. Apa kata Mama pergi jalan-jalan? Tak boleh. Lepas ni ada acara lompatan salji pula. Mama tak boleh terlepas nak tengok. Kenapa ni? Doraemon. Tolonglah penjaga saya anak yang boleh paksa mama keluar dari rumah ni. Kenapa? Sebenarnya. Baik, hari ini cikgu akan melawat ke rumah ya. Pastikan kamu semua beritahu ibu bapa kamu ya. Baik. Nabita. Terutama sekali mama kamu. Faham tak? Banyak benda cikgu nak bincang dengan mama kamu pasal kamu. Pastikan mama kamu ada di rumah. Macam itulah ceritanya. Oh, macam tu. Sebab itulah awak nak mama keluar supaya mama tak dapat nak bertemu dengan cikgu. Betul kan? Ya, pandainya awak. Pinjamkan saya alat tu. Tak boleh. Saya tak ada alat macam tu. Kalau ada pun saya tak bagi pinjam. Saya datang ni. Ambillah saya. Ambillah saya. Nobita. Beras dah sampai. Lah, saya ingatkan cikgu yang datang tadi. Berat ni. Cepat tolong mama. Kalau macam tu gunakan ni. Beras geseran. Tekan suisnya. Lepas tu, beras lantai macam ni. Mama, cuba tolak beras tu kemari sekarang. Baik. Kenapa? Dia macam sukan curling lah. Sukan curling? Bila kita berus lantai atau tanah dengan berus ni, ia akan hilangkan geseran. Bila jadi macam tu, tenaga yang menghalang gerakan akan hilang dan objek bergerak dengan licin. Maksudnya kita boleh gerakkan objek dengan tenaga yang sikit lah kan? Betul tak? Lebih kurang macam tu lah. Terima kasih ya, Doraemon. Mama pun nampak tersenyum aja sekarang ni kan, Doraemon? Bila cikgu dah datang nanti, lepas tu pula mama dapat tahu naiklah tanduk dia. Alamak. Maaf. Tadi kita cuma tekan suis untuk hilangkan geseran. Kali ini tekan suis tambah. Berus balik dan ia kembali kepada asal. Apa dah? Kali awak cakap awal-awal sikit. Baiklah, Shizuka. Shizuka lah. Nabita, kami berdua pergi ke taman nak main badminton. Tapi kan, kami berdua tak dapat nak masuk. Kenapa? Licinnya! Cikgu tak dapat nak berhenti. Alah, memang tak dapat nak masuk. Menyusahkan betullah kereta ni. Dahlah sini je pintu masuk ke taman tu. Awak tak boleh buat apa-apa ke? Oh, ya. Hei, Doraemon, pinjamkan saja berus geseran tu. Boleh, apa salahnya? Hei, Nabita, apa yang awak buat ni? Awak tengok je lah nanti. Shizuka, cuba awak tolakkan kereta tu kat sini cepatlah. Boleh ke?
Cik polis, kereta ni letak tempat yang salah kan? Kenapa? Macam mana ni? Sedia ya? Nah, baiklah. Alamak. Maaf, maafkan saya ya. Cikgu. Alamak, saya terlupa pasal cikgu nak datang rumah. Cepatlah sikit, Nobita. Ini bukan masanya lah. Oh, ya. Doraemon, pinjamkan saya alat tadi itu boleh tak? Yang ini ke? Ya, yang inilah. Pinjam kejap, ya. Tak boleh. Kenapa? Apa salahnya kejap sajalah. Saya dapat baca dari muka awak tu. Awak nak gunakannya untuk buat jahat, kan? Awak ni tak percaya saya langsunglah. Oh, dorayaki jatuh dari langit lah. Mana? Mustahil dorayaki jatuh dari langit. Awak tunggu saya, ya. Cuba melompat. Saksikan. Terbang lagi. Lompatnya. Memintas ke garisan K. Lompatan yang sangat menarik. Baiklah, saya minta diri dulu ya, Puan. Baiklah. Rumah yang seterusnya. Nobita. Bagaimana ni? Baiklah. Baiklah. Lepas simpang ni, kena masuk ke kiri. Licin betul jalan ni. Baik, pusing simpang seterusnya. Baiklah, saya kena cepat ni. Aduhai, apa dah jadi? Saya kena cepat ni. Baiklah, saya kena pergi lagi depan dari cikgu. Ya cikgu. Nobita. Ah!
Masa dalam kelas dia tidur, kerja rumah pun tak buat. Apa yang saya cakap semua dia tak dengar. Saya hairan. Maafkan saya. Dia ni boleh jadi mati. Doraemon, tolonglah saya. Ini bukan mimpi tau. Syukurlah. Ini duit tahun baru RM10,000 yang pakcik bagi. Ah, siapa boleh sangka duit tu boleh terselit dalam komik ni? Bila dia keluar baru saya teringat tau. Yelah kan. Baiklah, apa kata kita beli ya? Eh, tunggu. Beli model kapal terbang baru ke? Lepas tu beli permainan video dan permainan kad. Kalau awak bazir duit tu memanglah tak tahan lama. Kalau tak gunakan duit tu lagi membazir tau. RM10,000 kalau pergi beli barang sekejap saja dah habiskan Papa. Betul tu Mama. Nilai wang kan sekarang dah semakin jatuh. Masa kita kecil dulu ramen satu mangkuk baru 300 yen. Rindu betul zaman tu. Semua benda dah semakin mahal kan? Saya ingat Atok pernah cakap dulu. Kalau ada 1 yen pun, dia dah boleh beli gula-gula. Dulu ada 1 rin kan? Mama tahu tak? 1 rin? Tapi saya tak pernah nampak. Doraemon, apa 1 rin yang Mama dan Papa cakapkan tu ya? Ini adalah nilai mata wang dululah. 1 rin tu 1 per 100 yen. Jadi 100 yen tu sama dengan 10 yen. 1 rin tu dah boleh beli gula-gula ke? Ya. Yeah. Rin tu pula adalah 1 per 10 yen. Jadi 1,000 rin tu ianya sama dengan 10 yen, tahu tak? Macam manalah agaknya kalau ada 10,000 yen masa zaman dulu, kan? Mestilah orang tu dah jadi kaya. Kalaulah saya lahir di zaman tu. Zaman tu mana dapat 10,000 yen sebagai duit poket? Yelah. Saya ada satu idea menarik. Sini, cepatlah. Apa dia? Awak keluarkan lah pondok telefon. Hello? Kalau harga barang di dunia ni semuanya murah, tapi 10,000 yang saya sama tak nilainya dekat sana? Berapa murah agaknya ya, Doraemon? Saya rasa saya nak beli jilid 6 lah. Kenapa awak beli banyak-banyak ni? Lagi apa ya? Semuanya 10 buah. 3 sen 5 rin. Doraemon, berapa tu agaknya? 1 per 1,000 untuk 30 yen lah. Jadi maksudnya? Nampaknya 1 yen saja dah boleh beli 28 buah buku komik. Murahnya! Ini dia, 10,000 yen. RM10,000? Kakak-kakak kami tak ada baki untuk duit sebanyak tu lah. Lain kali kenalah guna duit kecil sikit. Ya. Baiklah, jom kita beli permainan video model kapal terbang dan permainan kad. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya 1 yen dan 30 sen. Ini dia. RM10,000? Kami tak cukup baki lah. Penat-penat jadi kaya tapi tak boleh pakailah pula. Apa kata kalau kita balik ke dunia asal je? Kalau boleh dapat pecahkan 10,000 yen ni, saya boleh bagi pada awak 1 yen, Doraemon. Lah, 1 yen je untuk saya? Dekat dunia ni 1 yen tu maksudnya... saya boleh beli 1,000 kuih dorayaki! Nobita, jom kita masukkan duit tu dalam bank dan keluarkan jumlah yang perlu saja. 1,000 dorayaki! 1,000 dorayaki! Saya dah keluarkan 2,000 yen dulu. Nah, 1 yen, 10 keping, 10 sen. Yahoo! Saya boleh beli 1,000 dorayaki. Jom, Doraemon, kita pergi membeli belah, nak. Taksi! Ya, awak nak pergi mana? Tolong bawa saya ke pasar raya, ya? Inilah kayu golf yang Papa nak tu. Baju kot yang ni memang cantik, Nobita. Terima kasih. Ya. Anggaplah hadiah yang kecil dari saya. Saya ada beli banyak lagi tapi belum sampai.
Encik Nami, kami dari Pasaraya Yoshigoshi. Kami dari kedai elektrik Tanaka. Kami ni dari Pasaraya Hikujimaya. Terima kasih. Banyaknya. Telah belilah pula. Tak muat rumah nanti. Oh, ya. Rumah sebelah kan ada. Kamu nak beli rumah ni dengan harga 5,000 yen? Baiklah. Giant, cepatlah pergi balik pada saya. Bising aja lawak ni. Saya nak main sekejap aja lah. Bagilah saya main juga. Jangan jatuh. Kawanlah betul-betul. Apa pula tu? Apa model kapal terbang yang besar tu agaknya ya? Saya tak pernah tengok kapal terbang macam tu. Baiklah, biar saya tunjukkan teknik penerbangan saya sekarang. Jangan, tolonglah jangan buat macam tu, Giant. Kapal terbang saya. Saya baru je beli kapal terbang di semalam. Maaf ya. Betul. Ini semua Nobita punya ke? Ya, betul. Semuanya murah. Jadi saya beli semuanya. Kalau ada yang awak nak, ambillah. Betul ke ni, Nobita? Giant, awak tiba-tiba baik pula dengan Nobita ni dah kenapa? Bisinglah awak ni. Setakat kabar terbang murah awak tu, rosak sikit pun awak dah bising-bising. Kan, sahabatku Nobita? Kejap. Awak, saya yang kena pilih dululah. Sunio, saya nak bagi awak makan. Awak nak tak? Sedapnya. Jemputlah makan. Saya ada siapkan manisan sekali tau. Apa khabar? Kami makan dulu. Kalau ada benda yang awak nak, awak cakap je lah. Saya boleh belikan semuanya. Betul ke ni, Nobita? Nobita, kalau awak buat macam ni, awak susah nanti, tahu tak? Hey, Sunio, jangan kurang ajar dengan Tuan Nobita lah. Duit ni menakutkan, awak tahu. Tuan Nobita, Tuan tak perlu risau apa-apa tau. Sunio tu cuma rasa iri hati aja. Marilah kita makan sekarang, ya? Janganlah malu-malu, Nobita. Maaf ya, saya ada hal sikit, saya balik dulu ya. Nak saya temankan ke? Tak apa. Baiklah. Awak suka pesanlah apa-apa yang awak suka. Kita jumpa lagi nanti ya. Terima kasih, Tuan Nobita. Nobita, duit ni menakutkan, awak tahu. Apalah, sekarang ni kami tak ada duit yang banyaklah. Jangan ganggu kami, tolong balik. Encik tak perlulah nak sorokan. Semua orang dah tahu yang encik ni orang kaya tau. Ya, betul tu. Silalah simpan duit encik di bank kami. Marilah serta insurans nyawa saya. Saya jual belian ni murah tau. Saya tak boleh balik sekarang ni. Kamu ni Nobita kan? Ya, betul. Ada apa? Keluarkan duit cepat. Keluarkan cepat. Tak nak. Saya tak ada duit lah. Terima kasih. Saya hampir dirompak orang jahat tadi. Tak apa. Yang awak patut berterima kasih itu adalah pada encik ni. Kan, abang? Kami akan jadikan kamu tebusan dan ambil duit kamu sampai habis duit kamu nanti. Pancitlah pula. Kita nak cepat ni. Kenapa? Nobita milik saya. Kau tak lari rebutan yang arah milik saya. Dah, mari cepat ikut saya. Nobita kepada kami. Saya tak akan menangkan. Hei, boleh tak? Tembak betul-betul. Tuan, apa mengganggu? Oh!
Buku 390 yen kan? Gula-gula pula 133 yen. Ha, mahalnya. Kalau macam tu sekelip mata pun boleh habis 10,000 yen ni. Baki dia tu betul ke? Eh, Nobita ni. 4, 5, 6 yen. Ya, betul lah. Ha, ha, alamak, satu yen dah jatuh lah. Tak ada lah. Sudah-sudahlah tu, Nobita. Doraemon, saya dah terjatuhkan satu yen tau. Mana boleh biarkan saja? Nobita, sudahlah tu.